السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Mendengar bahasa Rp TV yang dimuliakan Allah Marilah kita lanjutkan Pelajaran bahasa Arab kita Yakni Kitab Turu Di jilid yang kedua Bab yang ke-14 At-Tar Asyara Sebelum itu Mari kita Pahami terlebih dahulu Apa saja yang akan dibahas di pelajaran ke-14 ini. Points to remember in this lesson we learn the following di pelajaran ini kita akan belajar hal berikut number one yang pertama the arm the the imperative itu kata kerja perintah yeah. the arm is the form of the verb which signifies a komen Jadi fi'il amr adalah bentuk dari kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perintah seperti go pergi sit duduk get up bangun ya yeah. The am is formed from the mudori yeah, of the second persons by omitting the initial ta and the final u as explained below Fi'il amar e, dibentuk dari fi'il mudhari orang kedua dengan menghilangkan e, ta dan akhiran u ya seperti dijelaskan di di bawah tak tubuh uktub ya tak tubuh uktub kutub Jadi, taknya dihilangkan. Kemudian, harokat akhirnya dirubah menjadi sukun. Ya, ya, now the resulting from commences by a second letter, sehingga ketika taknya tadi ini dihilangkan maka sekarang huruf kataba ini ya itu dimulai dengan huruf dengan harokat sukun huruf yang di mulai dengan harokat sukun example a letter not followed by vowel nah dalam bahasa Arab tidak boleh sebuah kata itu dimulai dengan sukun This is not permissible in Arabic. Hal ini tidak diizinkan dalam bahasa Arab. To overcome this difficulty, untuk mengatasi kesulitan ini, a Hamzah wasl is prefixed to the verb. Hamzah wasl kemudian ditambahkan di depan kata ini. The Hamzah takes ضمّة if the second radical of the amr has dhamma otherwise it takes kasroh jadi hamzah akan berharokat dhamma ya, jika kata kata kedua dari fiil amr itu adalah dhamma tak tubuh tak tubuh uktub karena kata kedua ini tak berharokat domah maka hamzah wasalnya pun berharokat domah Tak tubuh. Uktub. Otherwise, it takes kasroh. Jika tidak, maka dia berharokat kas kasroh. Berarti tajlisu ya, menjadi ijlis. Karena huruf kedua dari fi'il amr ini adalah berharokat kasroh, maka Hamzah wasolnya juga berharokat kasroh. Taftahu, nah, jadi taftahu ini juga berharokat kasroh. Jadi pokoknya kalau huruf keduanya itu domah, maka Hamzah wasolnya domah. Umru, huruf keduanya berharokat kasroh ataupun berharokat fathah, maka Hamzah wasolnya berharokat Asrah. This hamzah <coughs> al-wasl is pronounced only when the arm is not preceded by any word. Di hamzah wasl ini adalah huruf bantuan. Makanya hamzah wasl ini diucapkan hanya ketika ia tidak didahului oleh kata di depannya. If it is preceded by a word jika Hamzah Wasol ini didahului oleh sebuah kata The Hamzah Wasol is omitted in pronunciations thought it remain in writing Jadi Hamzah Wasol jika didahului oleh sebuah kata maka Hamzah Wasol tersebut di tidak diucapkan, ya, dihilangkan dalam ucapan walaupun di dalam tulisan tetap ada Example uktub ya bilalu uktub terus ikro waktu baca dan tulis uktub wakro tulis dan baca as we have seen seperti yang telah kita lihat this hamzah is a hamzah wasul so the sign of the hamzah qata should not be written above the uh, written above or below it jadi karena ini adalah hamzah wasal sehingga tanda hamzah qata ya hamzah qata seharusnya tidak ditulis di atas ataupun di di bawahnya ya jadi uktub dia tidak ditulis uh, tanda hamzahnya karena di hamzah WASOL. jadi tidak boleh ditulis Hamzah, jika dia berupa hamzah, hamzah wasal. The arm from tak kulu is cool, and the form tak is hold. Cool. This form are irregular, and the first radical hamzah has been omitted. Nah, ini kemudian ada bentuk lain dari pil amr yaitu seperti contoh tak kulu, ya, tak kulu. and from takhudu hud, this form are irregular bentuk -bentuk bentuk tidak, uh, tidak teratur, yeah, irregular if the armor of the second person singular is followed by a root commencing with the hamza wasl the last letter of the arm takes a kasra to avoid Usakin for example Isrob Isrob Al-Ma' Nah Ini ya Jadi jika Ini ya Jika Jika fi'il amr In the second person signal, Dalam bentuk eh uh, Apa Second person singular Is followed by word Commencing with the hamzah wasl jadi contoh ini jika apabila ada fi'il amr Kemudian kata berikutnya ini juga berupa hamzah wasal, ya. Maka the last letter of the arm, maka harokat terakhir dari hamzah wasal ini, uh, harokat terakhir daripada fil amr ini diganti dengan kasroh, ya. Karena ini untuk uh, menjauhi dari dua sukun yang bertemu, gitu ya. Jadi isrob menjadi isrobil ma af. iftah iftahil bab haud haudil kitab seperti itu. Here is here is the isnat of the am to the other pronouns of the second person. Uktub ya Muhammadu. Uktubi ya Aminatu. Uktubu ya ikhwanu, uktubna ya akhwatu. Ini ya, kalau untuk orang yang untuk laki-laki tunggal uktub ya Muhammad, kalau untuk banyak uktubu ya ikhwanu. Kemudian untuk perubahan, uktubi ya Aminatu, uktubna ya akhwatu. Oke, yang kedua berikutnya ini ada satu tema ya terkait dengan mutada. Aqrabun fil -fosli. Is there a scorpion in the class? Is there a scorpion in the class? Ini jadi ini ya aqrabun. Aqrabun ini adalah mubtada. The mubtada is usually definite. Mubtada itu biasanya selalu definite. Ya, artinya tertentu. Ma'rifah. Ma but it may be indefinite with a certain condition. Tetapi ia boleh menjadi indefinite, menjadi nakiroh dengan kondisi tertentu. One of these is that the indefinite mubtada should be preceded by an interrogative particle as in this example. Jadi, ini ada satu contoh jadi akrobun filfosli ini adalah salah satu contoh dari uh, yang nakiroh tetapi dia harus didahului dengan sebuah kata tanya ya, integrative particle in the example akrobun filfosli is there a scorpion in the classroom kemudian here is another example from the the Quran ya. a ilahun ma'allah apakah ada Tuhan bersama dengan Allah. Is there a God? Is there a God with Allah? Ya. Ini ada ini ya penggunaan fa inna yang artinya because atau karena. Fa'inal qurfata mudlimatun karena ruangan itu gelap. Ya. Means because. Here some more example. Kul hada fa innaka jau'anu eat this eat this because you are hungry ya yeah. udkhul fa inna darsa qad bada'a masuk karena pelajaran itu baru dimulai ya yeah. udkhul fa inna darsa qad bada'a get in for the lesson has already started Iksil al qamisa fa innahu wasikhun Was the shirt because it is dirty Ya yeah. Oke, okay, baik ini uh, vocabulary eh uh, hida'un su eh sepatu ya yeah. kubun glass ya yeah. pun stranger Mm, musan Reza Nak sanu sleepy. Alakun uh, of blood uh, Darah beku Jawun weather Kuatun Strength Kuat ya yeah. Akrobun Scorpion Aljannah to the paradise Yadun hand Tangan Warokotun piece of paper lembar kertas ya kertas ya warokotun piece of paper tinun fit zaujun spouse mediaun radio set mediaun radio set dark gelap dikuatin strongly fast ya ini kemudian ada fiel ya jamaah ya jemau uh, together to collect kota ayak tau kota ayak tau to dukat to ada yaudu seek refugee um, to seek refuge ada yaudu mencari perlindungan ada yaudu memohon uh, perlindungan to seek refuge halakoyahliku halakoyahli to save ya, to save mencukur ya lamu alimaya to know La adri, I don't know. 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 Satai ya, satai aku ya tu cukup quiet diam, uh, ya. Tetap tenang, satai aku ya tu tetap tenang. Tobako, yad buku. Tobako yad buhu, Tukuk to to memasak, Tobako yad. Tobako yad buku. Tukuk. Kanasa ya. yaknusu to sweep untuk menyapu ya. Kanasa yaknusu to sweep. Nadhara yang lurut to look at untuk melihat ya. Abada abdu to worship beribadah. Mana ayam nau to prevent untuk mencegah. Mana ayam nau to prevent untuk mencegah. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran ke-14. Al-dersu ar-rabi'ashar. Al-mudarris. Nada percakapan al-mudarris dengan thalib. Man bil-babi? Who is near the door? Siapa yang dekat pintu itu? Ana jadi jadidun. I am new student. Udkhul. Udhul, come in. Masuk. Mas Muka. What is your name? Ismi Humayunu. My name is Humayun. Nama saya Humayun. Humayunu. Kaifa uh, taktubu hadal isma? Kaifa taktubu hadal isma? How do you write your name? Bagaimana engkau menulis namamu? Uktubhu ala hadihil waraqah. Write it at this paper. Ya Ustadu, hauna huna akrobun. Hai Ustad, here Is a scorpion. There is scorpion here. Di sini ada kalajengking. Akrabun fil fosli Aina ya. Is there a scorpion in the class? Where is it? Apakah ada kalajengking di, di kelas ini? Di mana ya? Ungdur hunaya ustadu. Si, hiya, hai ustad. Hiya tahta maktabi hisamin. It is below the hisam desk. Ya, dia ada di bawah mejanya hisam. Uktuluha ya ikhwanu. Kilit hai kill it hai student bima nak tuluha by what we kill it dengan apa kita membunuhnya uktulha bikhidha ika ya hisamu kill it with your su hai hisam amadat is it died? Apakah ia sudah meninggal? Naam, ya. Matat. Ia sudah meninggal. It is died. Ijlisu ya abnai. Sidon hai. My son. Ikro atar saya aliyun. Read this lesson hai ali. Baca pelajaran ini hai ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ read with the name of your God who create who has create خلق الإنسان من علق he create human with uh with a blood yeah with the blood yeah ustadu hafid to had his surah hafid to had his i ustad should i memorize the surah are you Ayu suratin ahfudhu ba'daha Surat yang mana lagi yang harus saya hafal setelahnya ya yeah? which surat i should i memorize after that al mutaris ihfaz 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 surat at-tini uh, please memorize surat at خذ دفترك هذا take this uh, this uh, this notebook وقت فيه سورة العلق and write write down this سورة العلق يا أبا بكر إنك nak Hai Abu Bakar, inna Really you are sleepy. Idhab ila hamam wajhaka. Please go to the toilet and wash your face. Pergi ke toilet dan basuh mukamu. Iftahi nawafidah. Iftahin nawafidha ya Abdullahi. Please open the windows, Hai Abdullah. Fa inna fa inna al ghurfata mudlimah. Because the the room is dark. Wal wal jawwa harun. Wal jawwa harun and the weather is hot dan udara karena dan udaranya apa? panas. Tamarin exercise. Uh, ajib anil as'ilatil atiyati. Masmud talibil jadidi. Who is the name of new student? Who is the, what is the name of the new student? Aina kanat al-aqrabu. Where is the scorpion؟ أين كانت الأقر... الأقرب؟ أين كانت الأقرب؟ Where is the scorpion؟ من الذي قتلها؟ قط... من الذي قتلها؟ Who is killed? Yeah. Bima kotalah Bima kotalah By what? He killed Ayyusu rotin Hafidhu aliyun With surat Ali memorize. Surat apa Ali? Yang sedang hafalkan

قال المدرس لي همايونا The teacher said to the همايون اذهب إلى الحمام وأغسل يديك uh, Please go to the toilet and and wash your your hand قال المدرس لعلي The teacher said to the علي اقفت سورة النبأ Please memorize the surat An-Naba. Abu Bakrin li Abi Bakrin. Oke, okay, berikutnya Iqra' ma yali. read the following. Anta taktubu taktubu uktub uktub. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Anta tadkhulu tadkhul udkhul udkhulu. Udkhul. Ada contoh-contoh ukhruj -contoh. min minal fasli ya basiru. Ukhruj min ukhruj min minal fasli ya basiru. Get out from the class hai basir. Uktub darsaka ya aliun. Write your lesson hai ali. Usjud Allah, أسجد الله أسجد الله Bow down to Allah انظر إلى ذاك انظر إلى ذاك الجبل see to the to that to that mount هذه الحياة يا عمي. kill kill this snake hai ammi udkhul ya hamidu come in hai hamid uskur Robbaka uskur Robbaka thanks to your god uskut ya waladu be White, hai hai san uknus hadihil ghurfata. Uknus hadihil ghurfata. Uknus hadihil ghurfata. Uh, sweep. This, this room. Sapu ruangan ini. Anta tajlisu. Tajlisu. Uh, ijlis. Ijlis. Nah, Oke. Okay. Jadi, kalau fi'il amr huruf kedua dari fil amr itu dhammah maka hamzah wasalnya dhammah selain itu yaitu apabila huruf kedua fiil, huruf kedua fil amrnya itu adalah fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya adalah kasrah nah ini satu contoh ijlis hunaya bilalu sit down here hai bilal ijlis wajhaka bisobun. Wash your

Idrib bi kal hajar. Idrib. Uh, ya ini sama ya ini kalau ini apabila huruf keduanya adalah fathah maka eh uh, hamzah wasalnya kasro. Ya iftah. Iftah kita bagai Ibrahimu open your book Hai Ibrahim. Iftah memorize your lesson. ikro Iqra' hadat darsa. Read this lesson. Idhab uh, ilal masjidi. go to the uh, masjid. Irkab. Irkab tarrajataka. ride your bicycle. Ilab ma'a uhtika ya Ismailu. play with your برادر هاي اسماعيل اشرب ماء باردا drink the cold اين مكتب البريد يا سيدي اين مكتب البريد يا سيدي where is the post office? Hai sir. Ana la adri. I don't know. Is al dhakar rijal. Is al dhakar rijal. Ask to that person. To that man. Ana rajulun ghoribun. I am a stranger. I am a stranger man. Irfa' yeah. Irfa' roksaka. Irfa roksaka, raise your head. Irfa sautaka. Irfa sautaka, loud your voice. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Iqra bismi rabbikal okay. ladzi khalaq Qala Allah Ta'ala limusa Musa alaihi salam idhhab ila fir'auna wa qala idhhab anta wa akhuka okay. anta ta'kulu Ini anta ini tadi ya seperti dijelaskan okay. bahwa okay. okay. Uh, apa tak kulu itu fi fiil amrnya adalah kul anta tak kulu fiil amrnya adalah kul ya ini ada untuk al am min afadil atiyah al mudari al amr al madi al mudari al amr ya kotala ya tulu kota layak tulu, Kill kil, ya. habu, idhab Jala ya jelisu, ijlis, Fahimaya ayahmu, ifham, afidoyah fadu, ifad, Sajataya sejutu. Usjud. roka ayar kau irka, syakaroyas yaskuru uskur, saya yasmau isma rafa ayar irfa ya terusu udrus alim lamu i'lam sari basrobu isrob Halakoya'hliku. Wave. uh, ya haliko itu tu mencukur save to save Halakoya'hliku. ikhlik ikhlik to save untuk mencukur Kasaroyaksiru. yaksiru iksir uh, to broken to broken ghasala yaghsilu Irsil. Toba yad buku utbuh. Tobakho toba Tobakho itu tobakhoyat buku utbuh. Toba yad buku Tobakho yad buku Tobakho buku utbuh. Tukuk. Ya, tukuk. Kota ayak tau. Kota ayak tau. Kota ayak tau kota ayak tau ikto kota ayak tau tukat jama ijma ijma abadaya budu to worship uh, bud nazala yang zilu ingzil nazala yang zilu angzil arafa arifu arafa arifu arif akra ya kulu, kul if'al kata yaftahu iftah dorobaya daribu idrib kata baik tubuh uktub sa'ala yas'alu sa is'al mana ayam na'u to prevent mana ayam na'u imna Do'hikayat yadhaku do'hikayat. Do'ha'kayat dohaka ha'ku, idhak dohak dohika yad haku dohika tertawa ya dohika laf dohika yad haku id roki bayar kabu irkap akhoda yak hudu hamzah hamzatul amr hamzatul wasal falat taktub faukoha autah tahah alamatul hamzah kata ta'amal uktubid darsa uktub bidarsa, read the lesson, ikra'ul Qur'an. Uh, Uktu bidarsa, write the lesson, ikra'ul Qur'an, ikro uh, ikra'il Qur'an. Uh, read the Qur'an, isra'bil qahwah, bring the coffee Il, il abil ana, play right now, uktub. Ya Muhammad, uktub. Ijlis, udhul wa ajlis uh, ijlis udhul wa ajlis if ifham qala li abi afifham abi Oke, okay, kemudian berikutnya ini ikra mayali hmm, ya kul washrab ikra اقرأ الدرس ففهمه اقرأ اقرأ واكتب اخرج والعب اذهب الآن اذهب وارجع بعد ثلث الساعة افتح مذيعي واسمع الأخبار افتح مذياع أبن Uh, ifta, open the radio and hear the the news put Hadi Hill haqibati waftha uh, yeah put this uh, baggage and open it idhab ilal al mudiri was was'alhu was alhu. Uh, go to the director and أخذهم خذ الكوبي خذ الكوبي خذ الكوبي واغسله Put this glass and wash it. قال الله تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال تعالى لآدم عليه السلام يا آدم كن anta wa zaujuka al jannah ikra ma yali ya hamidu ya hamidu dhab ya ikhwanu dhabu ya aminatu ya aminatu dhabi ya ikhwatu adhabna ini ya ya hamidu idhab ya ikhwanu idhabu kalau jamaknya ya ikhwanu idhabu ya aminatu idhabi Ya akhwatu idhabna Ya Baik berikutnya Ya ayyuhattul labu Idkhulul fasla Wajlisu waktubu darsa Ya ayyuhattul labu Idkhulul fasla ادخل يا ادخل الفصل واجلس واجلس واكتبوا الدرس اخرجي يا بنت والعبي ما أختك مع أختك كلوا واشربوا أشربنا القهوة يا سيدتي. تعال يا أمينة فافتح النوافذ. اغسلوا وجوهكم وأيديكم. اعبدنا الله واسجدنا له العاب بعد الدرسه خذي كِتَابَ يا سعادي إِنِ بلغ الله تعالى في سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا

Iqra al Qur'an ya Mariamu, ya ini bisa di, dimasukkan sendiri ya. Oke baik, eh, jadi al ghaleemul Jadidah tadi ini sudah ya. Jadi eh, apa eh, demikianlah pelajaran ke 14 dari jilid yang kedua sampai ketemu di eh, pelajaran berikutnya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.